Lusa Online. Pengaruh kebudayaan Indis pada upacara pernikahan di Indonesia, zaman dulu dan kini. Kolonialisme adalah penyangkalan terstruktur dan sistematis atas jagat banyak manusia dari berbagai bangsa. Kolonialisasi berbeda dengan dominasi, manusia tetap diberlakukan sebagai manusia dalam dominasi. Sedangkan dalam kolonialisasi, ada negasi sistematis yang menolak setiap atribut kemanusiaan. Kemanusiaan dan realitas manusia ditemukan, dieksplorasi dan diwakili oleh Eropa. Resistensi bisa dilakukan dengan membudidayakan subjektivitas Eropa. Perkawinan adat sejatinya adalah peristiwa sakral yang tata laksananya diatur sedemikian ketat untuk menjaga budaya yang menjadi citra masyarakat adatnya. Dalam konteks budaya pernikahan, penelitian menemukan bahwa pada budaya perkawinan masih tetap ada bentuk kesinambungan adatnya dan juga mengalami sejumlah pergeseran. Kesinambungan dan pergeseran terjadi baik pada struktur dan maupun kulturnya. Perubahan struktur mengakibatkan hilangnya fungsi kontrol dan tanggung jawab agen struktur konvensional pada adat perkawinan adat masyarakat. Perubahan kultur mengakibatkan terjadinya profanisasi nilai kultur, koeksistensi kultur dan globalisasi budaya dan agama pada perkawinan adat. Kali tegas kaula. Anu namina.